Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan ROR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah Firman itu mendorong kamu untuk melakukannya. Kerana Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya. Filipi 2 ayat 13. Firman Tuhan adalah satu kekuatan yang mendorong. Ia merupakan kuasa yang mendorong. Ia memberikan kamu motivasi rohani dan membolehkan kamu melakukannya. Firman bekerja di dalam diri kamu dengan efektif, memberikan kamu tenaga dan menciptakan kuasa dan keinginan di dalam diri kamu untuk merealisasikan impianmu. Kejayaan datang dari melakukan, yaitu bertindak, bukan dari melihat sahaja. Terdapat banyak idea yang hebat dalam perniagaan, politik, pelayanan dan lain-lain yang tidak pernah direalisasikan kerana mereka tidak pernah bertindak. Kalaulah mereka merenungkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat memahati dan melakukannya menurut segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan bertindak dengan bijaksana dan beroleh kejayaan yang baik. Perhatikan, ia tidak berkata, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam dan juga memerhati untuk melakukannya. Ia juga tidak berkata, renungkanlah dan lakukannya. Tidak. Sebaliknya, ia mengatakan, jika kamu benar-benar merenungkan firman, kamu pasti akan melakukannya. Melakukannya adalah kesan atau implikasi daripada kamu merenungkan firman. Kolosi 3 ayat 16 menyuruh kamu untuk membiarkan firman Tuhan berdiam di dalam kamu dengan berlimpah-limpah. Milikilah ia di dalam rohmu dalam kelimpahan oleh kerana apa yang ia boleh lakukan di dalam diri kamu. Apabila kamu berada di gereja misalnya dan firman sedang diajar, ada suatu pelayanan firman yang sedang berlaku pada masa itu. Rohmu sedang diperkuatkan dan digerakkan untuk bertindak menurut dorongan, idea dan penglihatan yang datang kepada kamu daripada roh Tuhan. Haleluya. Doa kita untuk hari ini. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu kerana memberikan aku pengertian tentang misteri dan rahsia rohani dan menanamkan semangat dalam diriku untuk melakukan kehendakmu. Aku didorong oleh firmanmu, digerakkan dan dimotivasi untuk bertindak dan berjalan di jalan kejayaan dan kebesaran dalam memenuhi takdirku dalam Kristus. Haleluya. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah pada Yakobus 1 ayat 25, 1 Timotius 4 ayat 15 dan Kolosi 3 ayat 16. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku
mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.